guys, balik lagi sama gue. Hani Project, kali ini gue lagi mainin game Dawn of Titan ya guys ya. Game ini game perang-perangan gitu guys, game perang-perangan. Dan ini udah pakai versi mode ya modnya. Nanti gue bakal jelasin setelah gue perang dulu ngelawan musuh guys ya. Tapi sini gue udah ada Titannya di sini. Oke guys, balik lagi sama gue, Hani Project. Kali ini gue lagi mainin game Dawn of Titan ya guys ya. Game ini game perang-perangan gitu guys, game perang-perangan. Dan ini udah pakai versi mode ya modnya. Nanti gue bakal jelasin setelah gue perang dulu ngelawan musuh guys ya. Dan di sini gue udah ada Titannya di sini. Udah ada Titan, gede banget nih. Orangnya gede banget asli. Dan ini prajurit-prajurit gue yang sangat kecil-kecil banget ya ini. Prajurit manusia-manusia biasa ini ya. Di sini ada pemanah ya, yang kiri kanan ini gue. Yang ada lambangnya level 2 panah, yang satu ini pedang level 2. Jadi ini gue ada titannya satu orang, raksasa gede gitu guys ya. Untuk modnya nanti gue jelasin ya di setelah perang ya. Dan modnya banyak banget nih. Bagi lo yang suka main game perang-perangan kayak gini, simak terus videonya dan nanti ada tips di tengah-tengah video untuk modnya. Pastinya modnya keren banget dah. Oke, langsung aja kita serang kubu sebelah guys ya. Kita buka serang, di sana ada musuh nih. Musuhnya itu nyebrang laut guys ya. Aku bakalan coba dulu ini keluarin kerahkan pasukan ya. Fight dulu ya, fight dulu. Nah dia udah mulai nyerang guys, udah mulai nyerang. Wah, pelan-pelan dia, gue kita bertahan dulu dah dia supaya nyebrang dulu. Dan juga di sini bakalan bakar. Oke, langsung aja serang. Pemanah siapin serang. Bakar juga. Dan hangus guys. Wah ada pasukannya. Ini dia bisa nyerang nih. Pindah ke depan. Widih, mulai nyerang ini pasukan panah. Dan gue bakal tembakin lagi ya ini. Di sini ada fireball. Jadi ini spell guys kalau di hutan juga kebakar. Itu perang yang pertama ya guys ya. Menang gue victory. Nah di sini gue bakal jelasin modnya itu di sini gue bakal jelasin. Di sini ada games ya, 670 sama ada 8000 gold sama 7800 jagung gitu guys. Nah di sini gue bakalan coba upgrade semuanya ya, bakalan gue upgrade dan pastinya gratis guys, kayak bakalan berkurang duit lo satu perak pun gitu guys ya. Thank you.
Nah, dan ini rumah gua, kerajaan gua. Gua bakalan coba upgrade baraknya. Di sini itu barak itu waduh, udah gak bisa upgrade deh. Gua harus upgrade dulu orang-orangnya kali. Nah, kita coba aja remove trees ya. Gua bakalan coba nge-remove di sini pohon-pohonnya buat gua singkir-singkirin biar jadi kerajaan gua nantinya. Dan di sini gua udah punya 8000 gold ya. Kita coba bakalan berkurang apa enggak. Nah, di sini ada remove trees tuh kita ngebutuhin. Di sini waktunya 4 menit ya guys, 4 menit. Dan di sini gua kalau misalkan pengen remove secara instan pohon-pohonnya, di sini kita harus pakai games 12. Dan di sini gua punya 670 game. Gua bakalan coba apakah berkurang apa enggak ya. Nah, ini udah remove trees yang barusan gua tadi remove trees di sini harganya itu 1000 gold ya. Gua klik dan di sini tidak berkurang, tetap 8000. Dan di sini juga kita mau pengen instan 13, di sini ada 670, enggak berkurang juga guys. Nah, itu dia modnya. Dan gue belum coba lagi, di sini ada mod jagung juga ya. Jadi jagungnya itu enggak bakalan berkurang kalau bisa kita upgrade sesuatu gitu guys, karena ini udah enggak bisa upgrade. Tadi gue coba di sini udah upgrade-nya itu udah enggak nyala gitu guys. Jadi kita harus bertahap dulu, harus ngapain gitu. Jadi gue enggak bisa upgrade. Jadi intinya gue bakal di sini jelasin, di sini yang baru gue mainin itu upgrade-nya, yang baru gue tutorialin itu ya upgrade-nya upgrade emas sama games. Untuk jagungnya juga gue udah coba tadi sendiri, tidak berkurang sama sekali. Oke, langsung aja kita bakalan perang lagi guys, gue seru lagi. Barusan perangnya gue belum puas nih. Oke deh. Gue bakalan nyerang ini nih. Dan di sini juga gue punya 45 ya, yang warna ungu ini di sini. Dan gue bakalan coba kurangin satu ya di red, tapi dia gak bakalan berkurang, tetap 45. Dan ini musuhnya, gue bakalan perang. Oke, langsung aja battle aja guys, biar cepet. Widih, di sini di sekarang gue perangnya di padang pasir guys, di padang pasir. Ini tantangannya baru kayaknya nih, bertentangan ini. Kita langsung aja, pay aja. Musuhnya di mana? Oh, di sebelah kanan musuhnya. Musuhnya sebelah kanan satu, di sini juga satu. Kita coba zoom. Maksudnya ini kecil-kecil banget nih. Nah, kita optimis aja kita bakalan menang ya, dan gue bakalan lari ke sini guys. Oke, langsung aja kita fight. Gimana teman-teman udah siap? Wah, ini udah pada semangatnya menggebu-gebu nih. Oke, fight aja ya. Kita bakalan, wah dia ternyata bertahan. Oke, kita aja yang kesana. Kita bakalan kesini. Tim panah juga ikut. Buset. Wah, ini gue punya salju barusan. Ini tim panah pada di situ. Ngikutin doang, ikutin. Oh, itu teman sendiri bego. Nah, portalnya gua kuasain. Nah, tadi kan gua red 1 jadi 45, tapi ini tetap masih 1 guys. Oke, itu aja guys modnya The One of Titan dari gua. Untuk download list seperti biasa gua sediain di deskripsi. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gua. Thank you.